bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lagi berada di dunia pukul-pukulan ya. Di mana di sini kita akan melatih kekuatan pukulan kita. Tapi sayangnya saya sudah menjadi yang terkuat di sini. Di sini saya berencana untuk ngeprank Intan sama Wak Darlung ya. Di mana kita akan berpura-pura lemah dengan menggunakan akun si Darjun. Kita bakalan ganti akun coy supaya nggak ketahuan ya kalau kita memiliki kekuatan yang hebat ini. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa, pencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Oke guys, BTW kita sudah jadi Darjun nih. Dimana kekuatan kita benar-benar lemah banget ya. Ulang dari awal lagi coy. Ini BTW mana nih mereka berdua nih? Lah, itu ada Titan Gaming tuh. Ngapain dia? Hiya-cha! Waduh! Wah, wah, wah. Langsung jebol temboknya, ya ampun. Woi, Titan Gaming, kok bisa kuat kayak gitu? Iya, iyalah. Aku sudah memiliki kekuatan tinjuan 224,6 SX. Wow. Ya ampun, itu mah udah kuat banget 200-an SX. Gimana nggak bolong temboknya? Lah saya cuma 0 di sini. Makanya sering-sering latihan. Sebenarnya sih aku bisa jadi guru. Itu juga kalau mau biar jadi kuat. Oh gitu. Weh, boleh dong angkat jadi murid nih biar saya kuat juga kayak kamu. Boleh, dengan syarat pengelaku Intan Suhu dan harus hormat setiap mau latihan. Oh gitu, baiklah Intan Suhu, angkat saja di murid. Ada Darlung. Tapi kok ngomong-ngomong kamu pakai akun Darjun sih? Ada Wak Darlung. Iya Wak, ini kali-kali lah pakai Darjun. Soalnya Darlung biar istirahat gitu akunnya. Oh gitu, ya udah yang semangat latihannya biar kuat kayak Wak nih. Wih, iya ya. Dari tampilan sama petnya, Uwak ini udah ngeri banget. Emang udah punya kekuatan berapa tuh? Uwak mempunyai kekuatan 3,4 SP. Wah, lebih gede dari Titan Gaming tuh. Jauh banget. Ya udahlah, Uwak Darlung aja jadi guru. Wah, sama Intan aja dulu. Nanti kalau Uwak yang ngajarin kamu, bisa melanting kamu kena anginnya. Ya elah, sombong banget sih. Nggak percaya saya. Kena angin doang bisa melanting. Mana buktinya? Coba-coba nih. Mana tuh? Wah, gak kena tuh. Gak kena. Ah, gak kena tuh. Mana gak bisa tuh. Wih, tapi bolong. Wah, saya dibilang nih. Gila, gak ngeliat saya coy. Tuh. Wah, gokil. Oh, mungkin saya gak mempan karena saya masih awal coy. Yaudah. Nih, saya pengen latihan lah kalau gitu. Mana Titan Gaming ngajarin? Ayo kita latihan. Mana di sini? Coba ya, saya pukul tembok nih. Ya. Ciatar. Aduh. Ciatar. Woi. Masa gitu ngajarinnya? Gak sabar dulu, biar kena dulu. Oh ya udah, cepetan. Ya sabar nih, saya ngumpulin ini dulu nih. Bola-bola nih harus diambil coy supaya kita kuat ya nih. Nih, perhatiin nih baik-baik nih, saya latihan nih. Bam. Bam. Aduh. Woi, sabar. Serang sengaja tuh pengen mentalin saya tapi nggak bisa kan. Oke guys, biarin ya, kita ini dulu guys, latihan dulu nih. Mereka nih udah sombong-sombong ya, mentang-mentang udah punya kekuatan yang ini. Lihat aja nanti nih, saya jadi kuat dari kalian nih. Tinju tuh, lihat nih, cia tuh, saya ninju aja nyungkur-nyungkur tuh, lihat tuh. Aduh tuh, baru bolong dikit. Iya kan baru, gimana nih Suhu? Aduh, ya udahlah, biar saya latihan sendirilah. Dan ambil bola-bolanya biar tambah kuat. Iya, oh gitu, ambil bola-bola ya. Oke. Ya maklumlah baru di sini kan, saya nggak punya pengalaman. Oke, sabar ya, kita ambil bola-bola dulu guys. Katanya guys, sesuai ajaran Suhu Intan ya, Intan Suhu sama Wak Darlung Suhu. A few moments later. Oke guys, setelah sekian lama kita berlatih, nah akhirnya kita sudah masuk ke world 4 atau dunia keempat ya. Dimana kita sudah mengumpulkan power sebanyak 211.000. Sudah bisa pindah area lagi coy. Nih kekuatan kita udah lumayan nih. Mana Titan Gaming nih? Titan Gaming? Woi! Ini deh Titan Gaming. Ini udah area 5 nih. Gak pakai Suhu.
Oh iya, maaf Suhu, Intan Suhu, maafkan saya Intan Suhu. Nih, saya pengen uji coba hasil latihan nih. Udah mana ya? Nih, lihat nih ya, saya udah bisa mikul tembok di area 4 tadi. Apakah area 5 nih kuat saya nih? Siap! Iya! Aduh! Iya! Iya! Rasakan ini, kok nggak jebol? Ah, tuh jebol dikit. Ya ampun, ini jadi murid kok nggak ada perkembangannya sama sekali. Ya mau gimana, kan baru kekuatannya juga 231.000 tuh. Ya udahlah, lepasin aja, jangan usah dijadikan murid. Ya ilah, jangan gitulah, sombong banget dipukulin nih. Malah saya yang mental mukul dia coy. Aduh, yaudah, nggak usah jadi murid lah, sombong banget nih. Mereka nggak tahu ya sepertinya kekuatan kita yang sesungguhnya. Lihat aja nanti kalau saya sudah berubah yang aslinya nih. Udah sabar dulu nih. Hei, Tan Gaming, lihat aja nih, percaya nggak kalau saya punya? Aduh, jangan dipukul. Hei, bukan dipukul, kamunya nabrak sendiri. Nabrak, mana? Kalian nggak percaya kan kalau saya punya kekuatan yang kuat dari kalian, ha? Apaan? Newbie kelas hero jelas itu bacaannya. Dasar. Sepertinya dia belum tidur, itu mimpi duluan. Wih, udah pada mulai sombong nih. Tadi nggak sombong awal-awalnya mau ngajarin, tapi ini malah sombong. Awas kalian ya. Wah, nih hasil latihan saya nih, bisa nih mukul tembok lagi nih. Cia, cia. Tuh bisa tuh, udah mulai terkikis. Ter. Dipukul lagi, kok dipukul sih? Jangan sombong, woi. Newbie. Oke, awas aja nih, lihat aja nih, saya akan berubah. Hah, jangan menyesal ketika saya berubah nanti. Aduh, berubah jadi kodok. Yaudah, ntar, sabar. Ini saya ingin memusatkan kekuatan saya dulu ya. Nih, sabar nih. Oke, guys, mereka nggak tahu ya. kita sebentar lagi akan berubah cuy, menjadi diri kita yang sesungguhnya. Awas aja mereka nih. Oke, guys, kita sudah rank up tuh, lihat seragam kita sudah berubah menjadi putih nih. Nah, kita bakalan pindah ke area 6 ya, world 6 cuy. Tuh lihat nih, seragam saya udah mirip kayak kamu nih, Tan Gaming. Tuh mirip apaan, nggak ada jubahnya. Ini ada jubahnya putih tuh, tidak berwarna, jelek. Ya ampun, dasar. Apa itu? Habis naik haji saya mah begini ya, putih-putih. Baru mau diomongin. Waduh, kok keras? Ya, aduh, kok keras ya? Wah. Tunjukin nih, lah tunjukin. Mana tuh? Wih. Terpelanting lagi, ya ampun dasar. Tapi lumayan lah, ini biar kita ambil bola-bola energinya cuy. Set. Hahaha. Makasih sudah dibukain. Enak aja. Apaan tuh? Jangan dipukul. Woi, dasar. Usaha sendiri. Tukang bully. Tadi perasaan dia baik mau ngajarin kita, sekarang malah ngebully kita ya. Awas kamu ya. Lihat aja, sebentar lagi saya akan berubah jadi kuat nih. Oke guys, nah ini kita sudah rank up lagi ya. Kita pindah area 7 guys. Enak banget nih guys ya. Tuh, lihat jubah saya sudah berubah menjadi warna biru tuh. Dan ada efek-efek petir. Warna petir. Ini petir biru-biru dikit-dikit tuh. Wih, takut. Jangan banyak omong. Ih, rasakan ini. Ah, kok nggak mempan sih? Iya. Aduh. Yaudah, saya akan pergi dulu dari sini. Siap-siap buat berubah ke wujud saya sesungguhnya. Jaga-jaga kalian. A few moments later. Oke guys, BTW inilah dia wujud kita yang sebenarnya ya. Dan kekuatan kita yang sebenarnya. Kita adalah manusia yang terkuat alias The Strongest tuh. Titelnya juga. Nah, nggak kayak mereka ya. Masa baru kayak gitu aja udah sombong di awal. Padahal mereka baik loh tadinya, mau ngajarin saya tiba-tiba jadi sombong. Ini kita bakalan coba balas nih. Tapi sebelum itu kita bakalan coba nyamar dulu nih. Jadi pakai yang tadi cuy, kalau nggak salah tuh outfit 7 yang tadi tuh ya. Oke, udah kita ke outfit 7 dan tereng. Hehehe, sama persis yang kayak tadi ya. Ya udah, mudah-mudahan mereka nggak sadar dengan titel saya nih. Woi, kalian di mana woi?
Aduh, mau apaan lagi sih? Mau diangkat jadi murid lagi? Jadi murid. Ini cuma nyari doang. Areanya kosong masalahnya nih. Ditinggal sendiri saya nih. Oh, masih di area 7? Iya nih, area 7 nih. Aduh, ya elah. Emang kalian area berapa sih, ha? Tapi ngomong-ngomong, kamu ganti akun lagi ya? Nah, iyalah. Soalnya si Darjun tadi tuh nangis. Dia dibully sama kalian. Dibully juga nanti. Ya udah. Emang kalian ini batas area berapa sekarang, ha? Area 16. 16. Boleh. Tapi saya BTW belum punya pet nih. Ya udah. Pinjam 1 separuh. Apaan? Pinjam enggak? Ya udah, ini pokoknya saya bakalan latihan dulu nyusul kalian ya. Ya udah, pergi aja sana kalian. Enggak usah ganggu-ganggu. Oke, mereka sudah pergi guys ya. Nah, ini saatnya nih. Ini aslinya nih pukulan saya ini begini guys. Pem! Langsung bersih dua tembok. Bayangkan tuh ya. Kena mereka tuh langsung mental-mental tuh. Ya udah biarin. Kalau begitu kita pura-puranya pindah ke area 8. Dan oh iya, pet kita liatin dulu guys. Nah, ini dia cuy. Tuh ya. Tapi kita ubah dulu ke yang kecil biar mereka sombong-sombong lagi nih. Kita ubah dulu guys. Nah, kita ubah jadi sini aja cuy. Lumayan ada 2 nih petnya nih ya. Oke. Hey, ini saya pindah ke area 8 nih, lihat nih. Tuh. Saya sudah di area 8. Oh, ngerecokin aja terus. Iya nih, lihat nih, saya udah punya pet tuh 2 nih. Mana dia? Tuh. Jangan tawa-tawa. Ya udah nih, saya ubah pakaian nih. Saya bisa ubah pakaian nih. Nih ya, lihat nih. Outfit 8. Tuh. Boleh. Biar bisa kan? Tapi ya, lumayan lah. Lumayan ya. Ini aduh, saya mau bersin dulu. Hacu. Iya, bersin. Maaf, bersin. Apaan tuh? Enggak tahu. Kamu kali. Woi, gila kekuatan kalian hebat banget ya, bisa langsung jebol temboknya. Hebat. Ayo kita ke area ini aja, yang terakhir. Capek. Area terakhir, ikut dong nih. Keberapa? 16 ya? Mimpi ikut. Oh iya, saya mau ikut nih. Sabar. Tuh, mana sih kalian di 16? Jauh banget. Nggak bisa sampai sini mah. Tuh, mana sih kalian? Ini saya juga udah sampai nih di 16. Mana? Ini loh. Tuh, nggak percaya kalian kan? Nih. Mana? Ini udah sampai nih tuh. Kok bisa? Oh iya, saya ada pet baru nih. Saya dapat baru nih. Lihat, sabar tuh. Saya ganti-ganti dulu petnya nih. Mana nih pet baru saya nih? Mana nih ya tuh? Yang ini kali nih. Tuh. Ini nih tuh. Kok ada 5 ya pet saya ya? Wih, orang dalam mana yang kamu sogok? Ya Allah, sogoknya. Ya udah. Pukul sini, tuh. Ayo pukul. Tuh. Dia yang mukul, dia yang mental sendiri. Gimana sih, kak? Ada. Padahal kan kalian kuat. Masa bisa begitu? Ya udah. Pukul tembok ya udah nih. Saya pukul ya. Siap-siap. Perhatiin baik-baik. Lihat. Bam. Tuh, gimana? Kok bisa gitu? Hah, tuh lihat tuh, sampai bolong tuh, sampai keluar kristal tuh. Gara-gara Intan sih ngebully terus. Aduh, itu sebenarnya saya cuma pura-pura aja di depan kalian ya. Hah. Ini saya tunjukin wujud saya yang aslinya nih biar kalian kaget ya. Nih, lihat. Hah? Wih, kenapa? Keren. Gimana, Wak? Hah? Coba kita colek. Colek apa tuh? Mental sendiri. Hah, ini pet saya nih, aduh. Dia masih ini cuy, masih malu-malu nih. Ini saya suruh pet saya biar tunjukin wujud yang aslinya ya. Ah, sampai sini aja dulu nih petnya, enggak mau ini lagi, enggak mau nunjukin lagi tuh. Baru sampai sini. Waduh. Tuh, lihat nih, saya pukul nih. Bam! Wah, gimana tuh? Langsung hilang kalian.
Dipukul-pukul. Nah, tadi kalian pukul-pukul saya. Sekarang gimana? Masa berbalik sih? Wih, kenapa bisa jadi kuat banget ya, woi? Orang dalam. Orang dalam, orang dalam. Oh, yang di pet saya mau berubah lagi. Mana? Tuh. Woi, kalian sampai. Woi. Ya ampun, berubah-berubah pet saya nih. Kok bisa ya? Wah, ini siluman darlung ini. Siluman darlung tuh, lihat tuh pet saya ada tengkorak-tengkorak tuh. Keren banget, woi. Ya udahlah, saya mau pindah ke area ini 30 kali ya. Nah, 30. Iyalah. Aduh, 30 nih. Boleh ikut enggak? Nah, kok mau ikut sih, kalian kan udah kuat. Jangan ikut-ikut lah. Nah, makanya tuh kalian kena prank ya. Rasakan itu, udah sombong-sombong sih. Tuh, lihat saya sudah area 30 nih guys. Di mana sudah tidak ada tembok lagi, cuman air doang di sini tuh. Kita cuman tinggal ngambil-ngambil doang nih. Aduh, ya udahlah. Nih, saya berbaik hati mau bantu kalian sampai area berapa? 20 kali ya? Iya, Bang. Oke, ya udah guys. Oke, kita temuin mereka dulu. Oke guys, BTW ini kita bakalan coba bantu mereka nih ya. Kalian berdua nih, mau dibantuin gak pindah area berikutnya, ha? Aduh, sepertinya kami udah gak kuat lagi. Kami siapa sini aja lah. Nah, kok gitu? Angkat kami menjadi murid, Suhu. Nah, sekarang baru mau ini jadi murid. Tadi sombong-sombong di awal, ya ampun. Aduh, ini belum wujud saya yang sebenarnya nih. Masih ada satu lagi nih sebenarnya nih. Ada lagi? Nih, saya buktiin nih ya. Set! Tuh! Bercahaya mengkilat. Ini adalah wujud terkuat yang sesungguhnya. Dan ini adalah pet terkuat saya nih. Saya tunjukin lah yang aslinya nih. Sabar. Ganti-ganti dulu nih. Tuh, banyak tuh. Nah. Tuh. Apa itu? Ini adalah pet dewa nih. Jangan macem-macem. Sekali pukul, langsung hilang semua tembok yang ada di sini tuh. Bam! Lah, kami pun ikut hilang. Padahal saya lawan arah loh. Kok kalian kena? Wah, gak dibully juga ini. Gak dibully sih, cuman itu kasih pelajaran aja buat kalian. Ya udah. Makanya minta maaf sekarang. Iya, maafkan kami, Suhu. Dasar, dikasih kekuatan dikit jangan sombong makanya. Ya udahlah guys, yang penting kita udah berhasil prank mereka ya. Kita kasih pelajaran buat mereka nih yang sombong-sombong baru punya kekuatan dikit. Titel aja masih di kelas hero. Apa kamu titelnya? Strongest tuh, yang paling kuat artinya. Oke lah guys, ya udah mereka sudah mau jadi murid kita ya dan udah minta maaf juga. Jadi kayak gitulah petualangan kita kali ini. BTW kita cuman jalan-jalan aja di sini sambil ngeprank mereka ya, karena saya lihat mereka main di sini cuy. Makanya saya prank ya. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.